Baik, habis soalan lisan. Macam mana nak tegur ayah kita yang dikatakan dikatakan dayus sebab orang tua ni susah sikit nak tegur. Baik. Memang susahlah. Okey, dia makan garam dulu, kita makan burger dulu. Jadi susah sikitlah kan. Baik, macam mana nak tegur dia? Ini berbezalah ikut orang dengan orang. Kita boleh gunakan abang-abang yang mungkin lebih berautoriti. Kalau tak cukup otoriti abang, kita boleh minta bantuan mungkin ilmuwan yang berada di kampung kita, yang ayah mungkin rasa lebih respect. Kita boleh anjurkan pada hari raya, jemput ustaz tu datang rumah, berikan tazkirah. Kita pun bagilah mesej ke ustaz tu, ini masalah-masalah keluarga kami yang minta ustaz tolong boleh settlekan, sebutkan. Itu adalah antara cara-cara. Boleh berikan dia CD contohnya yang diceramah oleh ustaz, boleh berikan buku, semua ni boleh berlaku lah. Tapi tengoklah, ada orang kita berikan buku-buku sebagainya, dia anggap ofensif. So kamu pandai-pandailah, kena berfikir, menggariskan strategi. Lagi susah strategi kita, lagi banyaklah Allah berikan kepada kita reward insya-Allah. Dan perlu diingat, inni wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak menjadi kewajiban kami kecuali menyampaikan dan berusaha sebaik mungkin. Kesan ayah tu tak berubah juga, kita dah berusaha, habis cerita tuan-tuan. Sama juga macam isteri, sama juga dengan suami. Kita dah berusaha, dia tetap juga macam tu. Dah habis berusaha dah, sampai habis usia, sampai meninggal. Maka dah selesai tanggungjawab orang yang berusaha tersebut. Ya Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kamu yang boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang dia inginkan. Bagaimana jika kita ingin memasuki kerjaya untuk yang menuntut kita supaya memakai uniform yang menampakkan bentuk tubuh badan? Contohnya nursery, tentera. Apa pendapat ustaz? Pakaian tersebut wajib dipakai ketika waktu bekerja? Okey. Payah juga ni. Kalau nak senangnya harap belaka, senang eh. Tapi itulah apa nama tu, Nabi SAW kan dah sebut, jangan kerana lambatnya kamu mendapat rezeki sampai kamu bekerja dalam satu yang bermaksiat kepada Allah. Kerana blessing of Allah takkan kamu perolehi dalam apa jua kerja yang melanggar hukum Allah. So dari sudut kerjaya, saya nak kata tak, memang orang akan kata perlukan. Tapi dari sudut hukum, kerja-kerja seumpama ini sudah tentulah akan menghilangkan keberkatan pendapatannya tanpa dapat lagi dielak. So kalau nak tanya pendapat, maka sudah tentulah saya akan kata ini bukanlah kerja yang terbaik bagi seorang wanita, khususnya tentera. Ya, khususnya tentera. Baik, ada pun nursery ni saya tak, ni apa ni? Nursery. Okey, ingatkan nursery tadi. Okay, nursery, tentera. Kemudian yang lain-lain tu saya kira tak berapa banyak yang uniform lah, kecuali misi-misi dekat hospital tu pun satu hal juga ya. Ataupun jadi pramugari emas ke, pakai tudung tapi kain terbelah kan? Ini habis cerita kan. Apa hukumnya jika seorang lelaki mengajar seorang perempuan untuk sparring, bertanding untuk karate, taekwondo, silat? Kerana ancaman wanita adalah lelaki. Jadi jadi apa ni? Jadi jadi perlu berlatih lawan dengan lelaki ya? Okey. Tidak ada keharusan di dalam bab bersparing dengan lelaki ini. Okey. Bagi saya lah, pada pandangan saya, sebab kita nak menendang dia dengan terkangkang di depan dia, dia pun menahan kaki ya. So, jadi ini ada masalah lah ya. Dan Islam suruh kita kalau nak belajar pun, maknanya kita akan bermula daripada suami yang mengajar isterinya sparing. Itu okey. Maka isteri-isteri yang sudah pandai sparring ini akan mengajarlah anak-anak murid perempuan. Itu that's okay. Okay. So jadi dan kemudian belajar dengan lelaki tak ada. Saya tak kira ada apa-apa banyak rukhsah untuk maslahah dalam bab ini untuk belajar sparring tadi ni. Tak ada eh. Wallahu a'lam. Susah agak tu eh. Apa pendapat ustaz mengenai aurat lelaki? Contohnya sewaktu mereka bersukan. Aurat lelaki yang paling popular punya pandangan adalah lutut, antara lutut dan pusat. Ya.
Dan kemudian pada pandangan mazhab Asy-Syafi'i, lutut itu termasuk, kerana mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka lutut tu aurat, maka tutup bawah sikit lutut tu adalah aurat. Maka kalau dapat dia pakai legging-legging yang macam wanita pakai legging, ini semua tidak menutup aurat. Okey. Kalau dia pakai sebelah dalam dan sebagainya pun, kalau dia naik kenderaan, dia tidak cukup menutup aurat lagi. Ya, sampai orang perempuan hari ini dia pakai stokin, ya, kan? Stokin orang perempuan hari ini dia warna dia warna apa? Kebanyakannya kan? Kebanyakannya kan warna-warna coklat kulit, betul tak? Jadi bila dia pakai stokin itu, adakah stokin seumpama itu cukup sebenarnya untuk seorang wanita? Khususnya apabila dia naik motor dan kain dia terangkat, maka nampaklah betis dia punya bentuk dengan cukup sempurna sekali. Kalau tanya saya, saya mengatakan ia tidak menutup aurat. Stokin begitu tak menutup aurat. Kenapa? Malah dia menambahkan syahwat lelaki yang melihat. Faham tak? Perempuan yang pakai stokin yang jual banyak kat kedai tu, yang nipis sebagai itu, pakai tinggi-tinggi sampai kat lutut, naik motor nampak belakang, lagi naik syahwat lelaki kalau nampak. Sebab asalnya mungkin lelaki tak naik syahwat sangat kalau nampak kulit, sebab kulit tu ada kurap sikit. Tapi sebab pakai stokin tu, dia nampak licin je. Betul? Dia nampak licin saja, maka ketika itu lelaki banyak yang boleh naik lagi lebih syahwat dia. Maka sebab itu wanita kena pakai seluar panjang yang besar. Ya. Dia tak boleh pakai stokin. Stokin nipis itu perlu didelete daripada bilik-bilik sedari-sedari sekalian. Okey. Jadi lelaki pun samalah. Lelaki pun samalah, legging dan main bola dan seumpamanya ini. So, jadi tidak ada maknanya main bola ni sampai kena pakai seluar pendek supaya boleh score gol dan seumpamanya. Ramai juga orang pakai seluar pendek tak gol-gol pun ada juga. So, jadi ini semuanya tidak menjadi objektif yang utama di dalam Islam. Okay? Sampai perlu kita membuka aurat. Maknanya berdosalah lelaki perempuan yang melihat aurat di antara mereka di televisyen dan di internet. Baik, melihat ini kita dah sebut tadi. Ada orang yang dia melihat pembaca berita sedang membaca berita. Dia tidak melihat dengan pandangan syahwat, dia pandang macam orang lelaki dia pandang lecturer dia tengah beri lecture yang boring dekat kuliah. Dia tengok. Tapi tak nampak lecture. Dia nampak benda lain lah. Dia nampak dia punya bilik macam mana nak buat lepas ni dia punya nak pergi mana. Dia tak nampak, dia khayal. Ada juga orang dia tengok berita tu, dia dengar betul-betul berita tu, isu tu. Dia marah tentang itu, tentang ini, tapi dia tak nampak. Dia tak memfokuskan kepada pembaca berita. Maka itu yang dia perlu buat. So depends. Kalau dia tengok televisyen dan internet hari ni menjadi umumul balwa. Umumul balwa, benda yang susah nak dielak. Dosa-dosa di internet, dosa-dosa di luar rumah, dosa-dosa di televisyen ada. Ini semua kita namakan sebagai dosa-dosa kecil. Jangan pandang ringan dia sebab dia kecil, ada nama kecil. No, dia dosa. Dia dosa. Tapi inilah dia menyebabkan lelaki dan wanita soleh dan solehah macam mana pun, dia akan berdosa. Kan tu Nabi sebutlah hadis Sahih Muslim. Laulam tudnibu la dhahaballahu biqaumin yadnibun fayastaghfirullah faghafarallahu lahum. Kalau kamu tak ada dosa, Allah akan tukar kamu dengan kaum yang ada dosa. Dan mereka lepas buat dosa, mereka bertaubat dan Allah ampunkan mereka. So taubat tu yang penting. Okey. So jadi memang ada dosa, sebab itulah Allah kata dalam Quran apa? Wa idza fa'alu fahishatan. Ayat ni kalau saudara dan saya tengok balik, ayat wa idza fa'alu fahishatan. Ya, kita tengok ayat sebelum tu. Saya tak teringat ayat sebelum tu. Ada sesebab Hafiz kat sini? Bukan nama Hafiz, Hafiz Quran ada. Wa idza fa'alu fahishatan. Okay, walladzina idza, ayat sebelum tu. Okay. Ayat sebelum tu, ayat surah Al-Imran ayat 134. Ayat dia bunyi alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaazimina al ghayz wal aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan, ya, memberikan nafkah, berjuang memberikan nafkah dalam keadaan susah dan senang, dan mereka ini menelan kemarahan mereka dan mengampunkan manusia. Ini best ni, menelan kemarahan mereka, best kan? Menelan kemarahan mereka. Sebab orang yang mukmin ni dia marah dia tak pernampak. Macam dia telan, macam orang telan kan. Tapi kalau orang kunyah kan nampak, ngiap 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 kan. Nampak orang marah yang tak tahan nampak. Tapi orang mukmin dia mampu tahan marah dia. May yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tengah marah dia tahan. Tak nampak orang tak anggap dia marah. Oh hebat. Dan dia mengampunkan orang lain
Dan kemudian lepas tu apa ni? Walladzina idza, dan mereka-mereka inilah, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka dengan cepat mengingati Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun ke atas dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada siapa yang boleh mengampunkan kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan di atas apa yang telah mereka lakukan, wa hum ya'lamun, sedang dan mereka pun tahu mereka buat salah. So ayat ini kan kita tahu kan, bila Allah sebut fahishah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsyak ada beza tak dengan mungkar? Ya. Fahsyak ni biasa dalam bahasa Melayu kita terjemahkan keji. Mungkar, mungkar. Ya. Dan mungkar itu semua benda yang Allah haramkan. Fahsyak ni tak masuk dalam mungkar ke? Masuk. Maka fahsyak ni kebanyakan digunakan dalam ayat. Cari dalam Quran. Tulis nama fahsyak. Banyak perkara-perkara fahsyak akan ditumpukan kepada maksiat-maksiat kemaluan. Macam cerita kes Nabi Lut. Kes Nabi Lut, dia liwat tu, Allah sebut dia sebagai fahsyak. Baca pula dalam Quran surah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Surah Yusuf tentang wanita isteri menteri yang cuba menggoda Nabi Yusuf itu fahsyak. Ya? Jadi semua dosa-dosa melibatkan kemaluan dan syahwat digelarkan antaranya adalah fahsyak. Jadi orang yang sabar mukmin tadi, yang menahan marah macam telan ni, dan mengampunkan manusia ni, mereka pun ada kalanya jatuh dalam dosa fahsyak. Nampak tak? Jatuh. Mereka jatuh dalam perkara dosa keji. Tapi apa ciri mereka? Ciri mereka, mereka akan segera minta ampun kepada Allah, dan mereka akan segera potong, tak buat lagi tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita nak beritahu, orang baik memang ada kalanya jatuh dalam godaan, tapi mereka akan dengan cepat bertaubat. Okey. So, jadi apatah lagi dengan dosa-dosa televisyen dan internet. Memanglah mereka ternampak, tapi mereka akan dengan segera beristighfar dan taubat. Saya tak tahu dari masa dah. Banyak sangat soalan ni. Yang keseronya nak tanya, apa hukum aurat kakak ipar dengan adik lelaki suami? Allah, pening kepala ni. Nanti kejap. Saya nak kena tumpukan benda ni, pening kepala sikit. Tapi kakak ipar, kalau kakak ipar semuanya iyakum, bukan, alhamdul maut, Nabi kata. Ipar duai semuanya maut, Nabi kata. Semuanya maut. Apa-apa saja adik-beradik yang boleh masuk dalam rumah kita tanpa ada orang rasa pelik, tanpa ada rasa bahaya, ini semua termasuk dalam ta'rif alhamu. Faham? Tapi yang mana dia ni tak halal bagi kita, tak halal bagi kita, macam abang ipar, adik ipar, siapa lagi? Siapa-siapa lah, fikirkanlah, banyaklah dekat situ. Semua mereka ni yang tak termasuk dalam Al-Quran yang membenarkan tadi ni, semua mereka ni boleh membawa maut. Maut tu maksudnya adalah zina di antara orang yang telah berkahwin akan membawa maut antaranya. Juga disebut oleh para ulama tafsir, maut di situ nak membayangkan betapa besarnya dosanya. Kemudian bagaimana tugas peguam yang membuat urusan perjanjian jual beli konvensional Islamik? Disebutkan oleh dalam hadis Nabi, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilah wa syahidah wa syahidahi wa katibahu. Okey, maqal. Ya, dilaknati oleh Rasulullah orang yang memberi riba, mengambil riba, dan orang yang menulis dan orang yang menjadi saksi. Peguam yang menulis bagi konvensional, maka saya telah pun sebutkan bahawa ini adalah termasuk secara direct dalam kumpulan orang yang terlibat dengan riba. Had-had dan balas dan had-had dan balas dalam kerjaya peguam supaya tidak bertentangan dengan batas. Okey. Had-had dan batas dalam kerjaya peguam. Peguam ni panjang tuan-tuan. Saya tak sempat ni. Cuma kita nak sebutkan antaranya, jangan membenarkan yang salah. Ya. Ada orang debate, ada peguam-peguam tak setuju dengan kenyataan saya ini. Mereka kata peguam tak boleh buat decision lagi. Peguam bukan hakim untuk melakukan membuat keputusan bahawa anak buah dia salah. Walaupun anak buah dia telah mengaku dengan ikrar, tak salah lagi, tak salah, saya tak tahu. Saya hanya jalankan tugas saya mendatangkan ketidakmunasabahan dia. Tapi kita nak cerita, bila dah ada ikrar daripada anak guaman kamu dia buat, tapi tolonglah saya backing juga saya. Tuan-tuan, bagi saya tak boleh lah.
Sebab itulah Nabi kan ada sebut, yang mana Nabi sebut innama ana bashar, aku sesungguhnya seorang manusia dan aku akan menghukum kamu di atas apa yang zahir, dan siapa yang lidahnya lebih lembut dalam berhujah dengan hebat, maka dan kamu tahu kamu ambil hak orang lain, maka kamu sebenarnya sedang menempah apa nama tu bara api dan seumpamanya. So, jadi maknanya peguam tu sendiri dia boleh tahu dah dia sedang backing orang sedang buat salah ataupun orang yang sedang memang betul tenang anyanya. So oleh kerana tu ini had-had dia sedangkan sendiri. Kalau tahu anak guam tu mengaku dia memang salah, larikan diri. Bukan larikan, jangan mewakili dia, ataupun terpaksa kita sebagai peguam beritahu pada hakim dia ini salah. Ha, dekat belakang. Habis cerita. Perniagaan MLM yang bagaimana dikatakan haram mengikut sebagai haram yang mengikut Firaun. Wai, Firaun ada MLM multi-level ke? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Boleh buat tesis PhD insyaAllah. Multi-level saya tak larat nak cerita dah. Saya pun dah jemu tajuk ni. So, tuan boleh rujuk dalam guideline panduan JAKIM telah keluarkan. Baca di situ. Apa hukum membuka akaun pelaburan emas? JAKIM telah pun keluarkan. Majlis Fatwa dah keluarkan. Macam mana cara dia? Boleh rujuk dalam website saya zaharuddin.net ataupun JAKIM punya website. Ada setengah pihak mengatakan bahawa daging ayam pada waktu ini dicampur dengan baka khinzir. Apa pendapat Ustaz? Perlukah kami berhenti memakannya? Baik. Kalaulah ayam itu yang dijual tu ada logo halal JAKIM, bagi saya boleh makan. Kul bismillah, kul biyaminik, baca bismillah makan habis. Sebab apa? Sebab bila ada logo halal JAKIM, maka Islam fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tanya orang yang berauthority kalau kamu tidak ada authority. Tanya orang yang ada access kalau kamu tidak ada access. Maka JAKIM ada akses, dia ada authority. Dia kata okey-okey lah. Kecuali kamu nak pergi serbu kilang-kilang Cina-Cina orang semua, sudah suka hati kamu nak buat. Tapi Islam tidak membebankan semua orang awam untuk buat kerja-kerja seumpama ini. So apa yang perlu kita tahu, kalau dimaklumkan ini ada ayam dengan khinzir campur, jangan makan lah, habis cerita. Perlukah kami berhenti makannya? Bagi saya, kalau nak berhenti makan pun, makanlah ikan, tak pada masalah pun. Tapi nanti orang kata pula, ikan ni dia mari makan dengan babi. Berhenti makan ikan pulak. Boleh makan udang. Udang ni dia makan dengan babi juga. Berhenti juga. Jadi vegetariannya. Vegetarian ni dibuat dengan baja babi. Tak makan. Makan batu je lah. Okay. Mohon nasihat Ustaz terhadap individu yang punya kisah-kisah silam yang ingin dilupakan tapi sering bertimbau-imbau. Kisah-kisah silam yang ingin dilupakan tapi sering terimbau-imbau. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, kisah silam dia tak ada tulis apa kisah silam. Kisah silam ini potong dia dan padam dia dengan cara meng-create kisah-kisah baru. Habis cerita. Kisah-kisah baru yang layak untuk kita ingat. Create dia, create. Kamu boleh create peristiwa-peristiwa yang baru itu dengan pelbagai cara. Tapi jangan create dalam maksiat juga. Tapi kalau kisah silam ni kisah maksiat, once kita sudah taubat, kita hendaklah taubat nasuha dan yakin Allah mengampunkan dosa kita, habis. Tak payah duduk ingat lagi dah. Tapi duk ingatlah, ingat tu sebagai sempadan supaya jangan terjebak lagi dengan jalan yang lama itu. Sudah itu. Apakah hukum menyimpan teddy bear yang memang digunakan untuk bantal, sebagai bantal untuk tidur? Kalau tanya saya ni, kalau tanya saya, saya kira tak boleh lah selesai, orang dewasa, sebab Nabi berikan pengecualian kepada anak-anak waktu kecil. Dia main tu macam Aisyah, dia main kuda yang ada kepak. Maka Nabi tanya, kuda pun ada kepak? Nabi ni ada apa ni? Kuda. Kuda ada kepak? Ya, ada kepak. Tak tahukah Nabi Sulaiman ada? Jadi begitu disebut oleh Aisyah, Nabi senyum. Maka ini satu endorsement daripada baginda Nabi, kanak-kanak main patung yang kecil dan main-main tak ada masalah. Sebab memang ghalib zan kanak-kanak dia main, dia sayang sekejap, kemudian dia buang sekejap. Dia buang main sekejap, dia buang sekejap. Begitu. Itulah sifat anak-anak saya. Belilah, mula-mula memang dia sayang, dia peluk, kemudian dia tak peluk, dia campak pula. Dan kalau dia tak campak, saya tolong sepak-sepakkan malam-malam. Okey. Itu kanak-kanak. Termasuk anak lelaki. Tapi kalau orang perempuan sudah dewasa, sudah balik, sedang segugut duk peluk teddy bear, kan? Ini apa hal? Okey. Ini satu kemuliaan kepada teddy bear. Kalau peluk bantal peluk tak apa.
Ha, tapi teddy bear tak boleh tuan-tuan. Kufu panda pun tak boleh peluk. Tak boleh. Ya. Yeah? Teddy bear yang tersimpan dalam kotak pula bagaimana? Ya Allah, simpan dalam kotak, jual sajalah. Okey. Bagi budak-budak adik main bagi hadiah, tak payah simpan, ya. Yeah? Simpan nak buat apa? Apakah status hukum ASB? ASB telah pun, mana yang perlu diikuti? Fatwa kebangsaan atau hukum yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia? Minta senaraikan. Okey, sebelum tu, Suruhanjaya Security Malaysia adalah setaraf Bank Negara Malaysia. Bank Negara menjaga semua bank-bank dan insurans. Suruhanjaya Security tahap dia adalah Bank Negara yang menjaga pelaburan-pelaburan. Dia ada Jabatan Permodalan Islam yang menjaga pelaburan halal dan haram. Mereka diberi mandat oleh kerajaan. Mandat yang bukan biasa, tapi mandat untuk menggazetkan mana yang halal, mana yang patuh syariah. Patuh syariah tu maknanya halal lah. Eh, kalau tak patuh syariah tu bahasa lembut kepada haram. Ha. Right? So jadi ASB bila kita rujuk dalam senarai Suruhanjaya Security tidak senarai sebagai harus dan patuh syariah. Maka tak patuh syariah apa tadi kita sebut? Ha, pandai-pandai fikirlah. Okey. Ha, jadi bila mereka juga mengumpulkan ulama-ulama spesialis. Manakala Majlis Fatwa Kebangsaan adalah satu badan yang paling tidak ada kuasa sekali. Keputusan yang mereka keluarkan semuanya berbentuk advisory berbanding dengan Majlis Fatwa Negeri. Majlis Fatwa Negeri lebih powerful daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Kerana Majlis Fatwa Negeri mereka boleh menggazetkan. Bila boleh gazetkan, boleh mentakninkan, boleh menjadikan undang-undang. Dan boleh bila mana ada orang contohnya di negeri Selangor isap rokok boleh ditangkap dan didenda beberapa puluh ringgit. Maka itu lebih powerful berbanding Majlis Fatwa Kebangsaan. Justru kalau tanya saya mana yang patut diikuti, saya kata Suruhanjaya Security Malaysia. Wallahualam. Bagaimana dengan perhubungan lelaki wanita suka sama suka tetapi mempunyai masalah untuk diteruskan kepada perkahwinan? SMS boleh ke Ustaz? Sementara tunggu masa untuk hubungan yang lebih halal seperti pertunangan. Di dalam yang telah seperti pertunangan, dalam Islam memang betul. Dalam Islam bila mana-mana wanita yang telah bersetuju dengan seorang lelaki untuk mendirikan rumah tangga, walaupun belum hantar cincin, dia mengikut adat, mereka telah mengikut istilah syar'i, dia telah bertunang. Apa kesan istilah syar'i itu? Kesan dia kalau tiba-tiba ada seorang lelaki lain nak masuk meminang, tak boleh, haram. Kecuali lelaki yang pertama berikan endorsement, kata, oh kau nak masuk ke? Tak apa kau try, dia takkan ambil kau punya, dia ambil aku, try lah. Itu that's okay. Itu ada hadis Nabi yang mengatakan sampailah tarakahu, lelaki yang pertama itu tinggalkan, putuskan atau dia izinkan. Bila diizinkan, ah boleh bid, lelong, bukan lelong, eBay, hantar resume semua sekali, resume, okay? Ah boleh, tak ada masalah. So itu pentingnya pentakrifan tunang. Maka itulah tunang. Yang adat punya pula adalah pergi hantar cincin atau macam-macam lah. Okay, itu adat saja. Tapi bila mana ibu ayah telah dimaklumkan, kemudian wanita bersetuju, lelaki bersetuju, habis. Mereka telah dikira bertunang. Bila bertunang saja, Islam berikan sedikit longgar. Ada longgar sikit. Sebagaimana Nabi berkata kepada seorang lelaki, iaitulah yang nak kahwin dengan perempuan Ansar, Nabi tanya, Mughirah bin Syu'bah, tak salah saya, Nabi tanya, kamu dah tengok dah perempuan tu? Belum, dia kata. Maka Nabi kata, unzur ilaiha fa innahu ahra ayudama bainakuma. Kamu pergi teliti dia. Unzuru nazara, satu perkataan bahasa Arab yang lebih bermaksud bukan lihat tapi teliti. Sebagaimana Allah kata, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah kamu teliti apa yang kamu nak bawa esok. So teliti itu maknanya kena tengok kufuk dia ada tak. Kena tengok sifat dan sikap dia. Kamu cenderung, kamu rasa boleh hidup bersama atau tidak bersama. Ketelitian itu Nabi kata penting. Fa innahu ahra ayudama bainakuma, lebih baik dan lebih mampu untuk mengekalkan rumah tangga kamu. So rumah tangga ada objektif dia, kahwin untuk kekal, bukan kahwin untuk cerai. Okay? So jadi jangan kita awal-awal kahwin ni saya kena kerja sebab nanti kalau cerai senang sikit, saya ada duit sendiri. Jangan, ini tak betul ni. Niat yang tak betul. Ya? Kahwin untuk tak cerai. Cerai itu hanya last resort bila berlaku masalah yang tidak boleh lagi menuruti hududullah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Allah. So jadi pada ketika ini boleh ke SMS? Boleh mengikut kadarnya.
ya, boleh mengikut kadarnya. Nak datang jumpa rumah keluarga boleh, tapi berdating berdua-duaan tidak boleh sama sekali. Okey, tidak boleh sama sekali. Dan nak tengok lebih sikit biji mata dia, mata dia, hidung dia, lebih sikit boleh. Syahwat itu kalau ada dosa, tapi maslahah melebihi mudarat. Sebab itu dia dibenarkan. Okey, memang ada mudarat, memang ada dosa juga tu. Ha, tengah tengok tunang tu, rare juga tu. Ha? Dosa. Tapi sebab nak jaga dia, maslahah dia lebih panjang, Islam benarkan. Okey, itu dia. Kemudian, perempuan merupakan fitnah terbesar bagi lelaki. Bagaimana cara yang sesuai bagi perempuan untuk berdakwah tanpa menjadi fitnah bagi lelaki? Cara dapat pahala bagi wanita ada yang lain, ada yang sama dengan lelaki. Cara wanita berdakwah yang paling dituntut adalah berdakwah kepada kaum wanita juga. Okey? Bagaimana wanita untuk berdakwah kepada lelaki? Cubalah belajar bagaimana Aisyah mengajar para sahabat tentang hadis-hadis Nabawi. Carilah dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah bagaimana Aisyah mengajarnya, masih lagi dengan cukup proper sekali, ya, dengan kelasnya, bagaimana keadaan kelasnya, adakah nampak dan seumpamanya. Tapi kita masih lagi meraihkan keadaan zaman sekarang, ada wanita-wanita menjadi lecturer dan seumpamanya. Maka perlulah dijaga hasmah dia, iaitulah dia punya pakaian dia, dia punya solekan dia ada ke tidak, dia punya cara cakap dia, semua itu adalah benda yang perlu dijaga semasa berdakwah. Dan jangan sesekali maknanya kononnya nak memberikan kehebatan dalam dakwah, maka berdakwah dengan umum begini sambil-sambil bernasyid pula kononnya. Oh tidak, tidak. Dia tak perlukan tahap seumpama itu, ya. Baik, kemudian kalau kita selalu fikir jodoh, macam mana nak elak? Lepas tu kita cemburu tengok kawan-kawan kita dah ada, risau kita tak ada-ada. Macam mana? Ya? Okey. Tak salah nak selalu fikir pasal jodoh bagi yang belum mendapat jodoh. Okey? Bagi yang nak mendapatkan jodoh tak salah. Cuma biasalah, janganlah sampai dia mengganggu buat kerja lain sampai tak boleh buat kerja lain, ya. Dan kemudian cemburu tengok kawan-kawan pun tak salah, kecuali jangan hasad sahaja. Jangan hasad, maknanya hasad ni dia buat satu benda nak memutuskan kawan dia dengan kawan dia lain, dengan kawan dia tu, ya. Maka dia cemburu tengok itu, maknanya jadikan dia sebagai satu, maknanya kalau dapat kawan tu yang baik, dia jadi macam ripah lah, ripah. Ritah nak dapatkan ilmu, orang tu dapat, kita pun nak ilmu juga. So orang tu dapat pasangan yang baik, kita pun nak yang baik. Jangan dia dapat pasangan yang macam apa nama tu, begitu jahat, kita pun nak yang enjoy, yang kononnya apa nama, open minded kononnya hari ni. Nak menghalalkan yang haram, semua open minded belaka. Saya open minded, tak apa, saya open minded, ya. Maka tak boleh, ya. So jadi macam mana jodoh ni nak dapat ni, panjanglah cerita dia, ya. Maka yang paling penting sekali adalah berusaha dengan berdoa kepada Allah. Tapi jangan berdoa tapi tidak berusaha. Ada juga yang begitu hebat kata berdoa, itulah usaha saya. Tak, dia kena ada usaha juga. Kena tengok-tengok agak mana lelaki-lelaki yang okey sikit, kan. Kalau perlu jadi macam Khadijah, hantarkan wakil untuk pergi meminang, okey. Tapi jangan pula begitu brutal sekali. Jadi ada juga orang yang, ada juga beberapa orang yang kenalan yang saya kenal, ya. Ada orang meminang, ada wanita meminang dia dalam Facebook dia direct, okey. Jadi kemudian nak minang pun jadi isteri nombor 2 pula tu, pop tu dekat situ. Kawan tu pun terkekian nak delete, takut isteri nampak, eh? Dia cerita kat saya, bukan saya, eh. Itu orang lain. Kemudian ada seorang lagi ustaz ni pula, orang minang dia jadi isteri nombor 2 dekat dalam shout box dia. Pun sama juga. Jadi janganlah buat cara lagu tu. Buatlah cara yang lebih tata tertib, okey, supaya tidak create begitu banyak fitnah kepada orang yang diingini tersebut. Apa hukum orang perempuan dan lelaki yang bermesej SMS berbual tentang perkara kosong? Boleh atau tidak boleh? Apa saja yang membawa kepada syahwat, maka tidak boleh, habis cerita. Kalau kosong ini, kalau dijangka boleh membawa kepada syahwat, iaitu dia memang ghalib zannya akan membawa kepada syahwat akhirnya, maka tidaklah diperlukan. Hanya ketika mana nak buat amar makruf nahi mungkar sahaja sepatutnya. Apakah pandangan ustaz tentang muslimah masa kini yang bertabarruj dengan memakai pakaian yang berfashion, trendy, up to date tapi masih mengekalkan tudung? Ini saya dah hurai panjang, ya, yang dalam YouTube ada, tengok di situ. Ya, tak larat saya nak menguraikan dalam jauh malam ni. Ya. Bagaimana untuk jaga muamalat antara lelaki dan wanita apabila berada di dalam program? Contohnya LDK bercampur lelaki dengan perempuan, biasanya berlaku perbualan gurauan. Tak boleh lah, tak boleh gurauan, habis cerita. Perbualan, bincang, mungkin lah masih dibenarkan. Menjaga jarak dan seumpamanya.
maka itu semua perlu dilaksanakan. Walau bagaimanapun kita nak bagi tahu dosa akan ada di situ, tapi kekalkan, cuba usaha dan kekalkan ia sebagai dosa-dosa kecil sahaja. Apakah hukum memakai inai bagi perempuan? Tidak ada masalah pakai inai bagi perempuan. Sejak zaman Nabi lagi telah ada. Pakai inai bagi lelaki yang ada masalah. Yang pernah ada nas yang Nabi SAW melarang ataupun menegah lelaki memakai inai kerana dia adalah pakaian wanita. Ada perbincangan, adakah waktu lelaki bernikah perlu pakai inai? Saya cenderung kepada pandangan yang tidak membenarkan. So lelaki nak kahwin tak payah pakai inai. Okey? Sebab itu pakaian hiasan wanita. Ya? Habis cerita. Habis nanti orang tak kenal dia pengantin. Pakai baju pengantin habis cerita. Ya, kenalah. Apabila berada di dalam majlis ilmu, pastinya berada di hadapan sekali ada tempat yang paling berkat. Bagaimana tempat duduk untuk perempuan? Adakah mana yang lebih afdal, di hadapan sekali atau di belakang, atau contohnya situasi dalam kelas bercampur lelaki perempuan? Sekali lagi saya sebut, apa saja Islam ajar kita supaya kita tak terdedah kepada pemandangan seorang lelaki. Okey. So jadi kalau hari ini banyak benda yang sukar untuk kita elakkan juga, macam ini pun sebelah-sebelah kan. Jadi orang lelaki di sebelah belakang boleh nampak sebelah orang tepi orang perempuan sini. So umumul balwa, ini dia makan umumul balwa. Benda-benda tegahan yang tak begitu berat tapi dibimbangi boleh membawa kepada berat, yang sudah berlaku dengan begitu meluas sekali. So jadi apa yang kita boleh buat, apa saja yang berada dalam kawalan kita, kalau kita boleh ubah, ubahkan dia. Okey. Dan kalau kita tidak boleh ubahkan dia kerana dia di luar kawalan kita, maka pada ketika itu kita bolehlah menasihatkan supaya masing-masing untuk tidak, masing-masing untuk menjaga bahagian masing-masing, ya. Nak tanya ustaz, apa hukum? Okey. Boleh terangkan apa hukum wanita memakai celak bagi wanita? Sebagai wanita kami juga mahu mengikuti sunnah pakai celak dan dapat hikmah darinya. Bagaimana kadar pemakaiannya? Dan bagaimana nak tegur kawan yang salah faham dan sudah dan dalam salah pemakaian celak ini, ya. Baik, celak ni ada khilaf di kalangan para ulama kerana dia terletak di mata seorang wanita. So mata seorang wanita harus untuk dilihat. So apa yang diletak di mata itu kebiasaannya juga harus, dan juga nature dan fitrah wanita disuka sikit adalah cantik, maka dia dibenarkan sekadar-kadarnya. Maka bukanlah celak yang gunakan warna hijau macam abdomen langau itu, bukan, ya, tapi sekadar warna hitam sedikit begitu. Jadi nak kata sunnah tu susah sikitlah, sebab sunnah itu khas untuk celak tu malah untuk lelaki. Tapi ada juga disebutkan banyaknya dalam mazhab Maliki lah, ya. Qurtubi banyak mengambil pandangannya agak ringan sikit dalam bab ni, mengharuskan bukan saja celak tapi juga ada gelang di tangan dan seumpamanya. Tapi kalau tanya saya rasa masih lagi harus, tapi pada kadarnya, wallahu alam. Macam kadar itu macam kadar orang lelaki pakai celak lah, kan tak lampau sangat kan. Dia tak ada pakai, ada tak orang lelaki pakai warna apa, warna hijau kilat, tak ada kan. Jadi gitulah. Apakah perempuan memandang aurat lelaki tanpa syahwat tidak berdosa? Perempuan memandang aurat lelaki tanpa syahwat tidak berdosa. Okey. Berdosa ini sebagaimana saya sebut tadi, berdosa sama ada di dosa besar atau dosa kecil lah. So memandang kepada aurat seorang lelaki tetap adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Tetap haram hukumnya. Dosa kecil atau besar itu bergantung kepada syahwat kita juga. Okey. So jadi kalau dia dipandang itu macam orang lelaki dipandang aurat wanita, dengan segera dia paling, dia tak ada kena dosa lagi. So orang perempuan pun sama jugalah. Kalau dia dipandang maka dia tak kena dosanya. Tapi kalau dipandang lama tapi dia tidak dipandang lama, dia jadi dosa kecil. Tapi tengoklah lepas tu macam mana dia nak cover dosa tersebut, wallahu alam. Ya, macamlah orang perempuan yang melihat, suka juga melihat bola sepak kan. Tengok bola sepak Malaysia lawan Indonesia baru ni, ramai juga orang perempuan tengok. Okey. So jadi dilihatlah aurat tu secara pantas lalu begitu. Jadi adakah dia berdosa? Sebagai ulama kata dia telah pun menutup pandangan syahwat dia, iaitu dia telah memadamkan apa yang Allah kata kulil mu'minat an yaghdudna min absarihinna. Dia telah buat benda tu. So tak berdosa lah. Okey. So ada juga yang mengatakan bahawa menundukkan pandangan itu adalah menundukkan pandangan daripada melihat aurat. So bila lihat aurat dia sudah berdosa, tapi dosa kecil. So jadi daripada dua pandangan ini yang lebih baik, al-khuruju minal khilaf mustahabun, cubalah elakkan sedaya mampu. Tapi mesti kita akan ternampak juga. So ketika itu istighfar itu sudah
sudah dikira mencukupi sebagai manusia biasa yang tak mampu elak daripada sebarang jenis tu sekecil khususnya. Jadi saya rasa sekadar itu saja soalan-soalan, kita sudah agak lewat. Saya lihat tuan-tuan pun sudah penat, saya pun dah penat juga. Okay. So, jadi insyaAllah kita harapkan ada kebaikan daripada program ini. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya. Terima kasih kepada semua yang sudi dan masih mampu untuk terus duduk sehingga akhir rancangan program ini. Semoga ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.